Siam. Kalau kundang siam tu besar kan. Okey. Okey, rasa dia sangatlah masam. Isi dia rangup. Bau dia wangi kemasam-masam. Kulit dia nipis je dan biji dia kita boleh tengok warna purple. Okey. Ini kundang muda. Biasa, kalau peminat asam ni biasa memang carilah dan hanya ada pada waktu musim dia. Okey. Jadi kundang muda ni boleh dimakan mentah, buat cicah, kicap dengan gula atau cicah semboy ke, dan juga boleh dibuat jeruk. Jadi mama dah makan semalam buat cicah, yang lebih ni mama nak buat jeruk asam boy. Nanti kita kena cuci bersih lah buah ni. Lepas tu kita potong buah ni, mama potong 4 sebab nak bagi senang proses buang biji. Okey, buang biji. Lepas tu okey, biji diasingkan. Lepas yang ni kita letak dalam mangkuk. Nanti proses seterusnya ni kita akan letak gula, garam, sebuah sambal, cili potong dan juga asam boy yang biji-biji lah sekali. Mama tak dapat nak buat video ni panjang sebabnya tak cukup memori lah dalam set ni. Basuh, kita cuci dulu buah apa ni yang kundang dah siap potong ni. Okay, cuci bersih. Nanti kita, tujuan kita cuci tu sebab kita nak bagi hilang dia punya getah-getah kundang ni. Dia menyebabkan kundang ni rasa kurang sedap lah. Jadi sekarang ni kita letak garam, rendam dengan air garam. Dia kurang dalam 15 minit macam tu. Okay. Tujuan kita rendam air garam ni tu, untuk kekalkan kerangupan buah kundang dan juga untuk hilangkan getah-getah kundang yang masih ada terikat. Kita nak start menjeruk. Okey. Mama guna 1 cawan gula. Okey, untuk 1.8 kilo lah buah ni. Mama guna 1 cawan gula. Lepas tu lebih kurang 2 sudu besar garam. Okey. Lepas tu ni asam boy dalam ni ada dah 5 biji. Mama guna 2 paket, maksudnya dalam 11 kilogram biji asam boy. Dan cili padi 2 ulas mau potong. Okay. Jadi kita boleh daun ni semua. Okay. Untuk jadikan jeruk kundang asam boy. Okey, gaul lepas tu biarkan dia rehat. Nanti kita botolkan, simpan dalam peti ais. Okay. Gaul sampai rata. Okay, mama guna sebelah tangan, susah sikit nak gaul pasal tak guna stand kamera. Okay. Yelah. Rasa ni kalau nak ubah pun boleh. Kalau rasa macam kurang masin, tambah garam. Kalau kurang manis, tambah gula. Okay. Mama memang guna gula perang dengan garam bukit untuk masakan. Kalau untuk cuci-cuci, mama guna garam biasa. Okey, taburkan serbuk asam boy ke dinding buah. Okey, ini jeruk kundang yang dah siap pram. Bukan sangat siap pram, dah siap makan dah sikit. 3 hari. Okay, lepas 3 hari alhamdulillah jadi ya jeruk ni. Kiranya tak ada masalah macam apa ni, kulat ke yang putih-putih biasa timbul dalam jeruk. Undang ni memang masam. Jadi memang tak perlu, mama tak letak cuka pun. Dia elok je ha.
cuma simpanan peti ais lah. Elok je kejadiannya. Rasa pun alhamdulillah sedap, cukup pedas dia, cukup masam manis dia. Okey. Bolehlah siapa-siapa nak cuba. Kalau buat jeruk kundang ni insya-Allah tak perlu letak cuka untuk awetkan dia. Cukup sekadar yang macam mama tunjukkan.